rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-79 PT Samudra Marine Indonesia SMI yang beralamat di Kampung Lumalang, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, mengadakan SMI Cup 6 2024 Futsal Kompetisi. Kompetisi ini merupakan ajang 2 tahunan dari manajemen untuk CSR dengan bertujuan untuk mempererat seluruh karyawan yang berada di lingkungan PT SMI. Kompetisi ini diikuti oleh 40 tim futsal, yang mana pertandingan ini menggunakan sistem setengah kompetisi dengan hadiah masing-masing untuk juara pertama, piala plus uang tunai 5 juta, untuk juara kedua, piala plus uang tunai 3 juta, untuk juara ketiga, piala plus uang tunai 2 juta, serta juara keempat, piala plus uang tunai 1 juta. Para peserta turnamen futsal ini merupakan seluruh karyawan subkon maupun departemen yang berada di PT SMI. Acara pembukaan turnamen futsal ini diselenggarakan di Grand Pesona Futsal, Jalan Jaya Negara Raya, Kertasana, Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Jumat 2 Agustus 2024. Berikut laporan liputan kontributor Lugas TV. Turnamen SMI Cup 6 tahun 2024 ini merupakan ajang 2 tahunan di mana program tersebut adalah dari manajemen untuk CSR. Jadi setiap 2 tahun kita adakan turnamen ini dengan tujuan untuk mempererat karyawan subkontraktor yang semua ada kerja di SMI ataupun di subgroup. Untuk tahun ini 40 peserta. Dari ini sistemnya bukan gur, ini sistemnya sistem setengah kompetisi. Jadi dibagi dalam 40 peserta dibagi 10 grup. Nanti dari 2 tim yang teratas kita masuk ke babak knockout sampai final. Untuk perusahaan SMI baik subkontraktor ataupun departemen yang ada di SMI. Kemudiannya tadi untuk juara pertama, jadi sekarang totalnya dari panitia sendiri pertama 5 juta, kedua 3 juta, terus ketiga 2 juta, keempat 1 juta. Kebijakan tadi dari manajemen, dari general manager kita Pak Danili melipat gandakan. Jadi juara pertama 10, juara kedua 6, juara ketiga 4, juara keempat 2 juta. Dan kita ada piala bergilir seperti yang tadi itu yang secara terimakan kepada panitia. Itulah momen SMI, kebanggaan SMI untuk di futsal ini. Jadi yang ini kegiatan kita adakan 2 tahun sekali lah. Jadi utamanya ialah supaya karyawan grup SMI dan juga grup company kami itu semuanya bisa ikut berserta dan main ini supaya ada persahabatan dan semua itu mereka itu bisa kerja lebih bagus lagi. Dan juga kan SMI sekarang kita sibuk banget dan banyak biar mereka itu bisa fokus main sport itu peluang untuk mereka main sport. Dua tahun sekali terutama untuk karyawan kan mereka itu memang karyawan kita selama ini main futsal mereka tiap minggu ya mereka main futsal sebulan tiap bulan mereka main dan juga kita sponsor mereka. Jadi sudah 2 tahun, jadi mereka itu semangat mau main futsal. Jadi itu masyarakat. Iya, sekali dengan masyarakat dan juga kita tim-tim lain juga ya. Tim yang sekitar itu, PT yang sekitar juga mereka bergabung bermain. Ya. Sebenarnya harapan kedepannya ialah memang karyawan semuanya itu ada aju. Supaya kan kita ada lahan kan? Dengan hotel kita itu mereka ada aju untuk kita buat futsal kita sendiri. Gedung sendiri. Ya, kita nanti mau aju ke kos. Ya, saya lah, gedung sendiri. Sungguh meriah. Saya rasa saya lihat sungguh meriah sekali. Ya, meriah sekali saya lihat. Semakin bagus, lebih bagus dari 2 tahun yang lalu. Ya, meriah. Ya, dan juga mereka juga kalau banding dengan 2 tahun lalu, budget tahun ini juga kita kasih lebih. Ya, lebih. Jadi lebih meriah.